para kaum nge-lappers, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel temanku. So ya, langsung aja kalian subscribe channel dia ya. Jika kalian mau dipromosikan, langsung aja kalian like dan komentar di bawah dengan hashtag promosi santuy. And enjoy the video guys. Hai para kaum-kaum rebahan. Gimana kabar kalian cuy? Pada baik-baik aja gak di bro? Karena kebanyakan dari kalian malas menggunakan persyaratan dari si Realms, jadi di video kali ini Venus19 akan membagikan Realms tanpa syarat. Untuk kodenya kalian bisa tonton video ini sampai akhir cuy. Jadi ya, kodenya itu ada di menit-menit ini ya guys ya. Jadi kalian bisa aja langsung tonton video ini sampai akhir, karena kodenya itu ada di menit pertengahan ya guys ya. Jadi pastikan kalian nontonnya tuh gak di skip-skip cuy, agar kalian tahu kode dari Realms ini cuy. So ya, kita bakal coba aja langsung masuk ke Realms-nya dulu guys. Nah guys, jadi saya tuh banyak sekali Realms yang bakalan saya showcase teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mau masuk ke Realms-nya, kalian bisa aja langsung klik tombol like-nya cuy, agar saya tuh semangat upload konten Realms channel man. Jadi pastikan kalian klik tombol like-nya ya guys ya, supaya itu saya tuh semangat upload untuk lanjutin konten Realms gratisnya men. Nah sekarang kita di sini mau nge-showcase sebuah Lunar Prison ya guys ya. Untuk fitur-fiturnya saya bakal jelaskan di Realms-nya guys. Jadi kita di sini bakal coba aja langsung masuk dan nge-showcase langsung Realms terbaik ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Realms-nya dan seperti yang kalian lihat, anjir lihat guys tuh. Waduh ya pak ya, gede banget gitu kan ya. Realms-nya bahkan ada tengkorak gitu ya guys ya. Lunar Prison cuy, ini adalah Realms terbaik yang akan saya showcase hari ini cuy. So ya, di sini kita bakal coba aja langsung ganti change perspektif kameranya menjadi first person dulu teman-teman. Nah sekarang kita sudah berada di Realms-nya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat aja, di sini ada Lunar Prison teman-teman ya. Di sini ada profile-nya, ada inmate, ada cell balance, gems-nya, dan banyak lagi fitur-fiturnya cuy ya. Nah jadi di sini untuk realm kodenya bakalan saya sensor teman-teman ya, agar kalian tuh gak disekip-sekip gitu ya nontonnya guys ya. Parah sekali ya guys ya. Nah sekarang kita di sini bakal coba aja langsung showcase satu persatu dulu teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan coba aja langsung showcase nya dulu teman-teman ya. Tapi di sini kenapa jadi rada-rada ngelik gitu ya, rada-rada ngeframe gak tau ya guys ya. Nah sekarang di sini kita bakal coba aja langsung ngejelasin satu persatu cuy. Jadi di sini pertama-tama kalian bakalan ngerespon tempatnya itu di sini guys nih. Nah di kotak ini kalian tuh bakalan ngerespon teman-teman ya. Nah lalu juga di sini pertama-tama kalau kalian udah masuk ke Realms ini, kalian tuh wajib mengambil armor cuy. Nah di sini kalian bisa aja langsung mengambil armor kalian dan pakai aja langsung teman-teman ya. Nih kita bakal coba aja langsung ambil roti-roti dulu untuk makanan kita untuk kedepannya cuy. Nah lalu juga di sini tuh ada buku teman-teman ya. Di sini kita ada buku, kalian bisa aja langsung membaca bukunya teman-teman ya. Di sini kita bakal coba aja langsung membaca bukunya dulu teman-teman ya. Nah jadi di situ peraturannya pakai bahasa Inggris cuy. Jadi jangan lupa juga kalian langsung aja masuk ke Discordnya. Nanti untuk link Discordnya saya bakalan taruh di deskripsi, karena setiap kalian masuk ke Discordnya tuh bakalan mendapatkan sebuah fitur armor yang sangat keren ya guys ya. Nah sekarang di sini kita bakal coba aja langsung masuk teman-teman ya ke sebuah map sama yang namanya itu. Pertama-tama kalian wajib aja langsung masuk ke Warp Time ya guys ya nih, Warp Mine ya guys ya. Jadi di situ kita tuh bisa mendapatkan sebuah ya kayak semacam mining-mining gitu. Nanti si miningnya tuh bakalan ditukar teman-teman, ditukar menjadi uang guys, seperti itu ya guys ya nih. Di sini kita bisa mining-mining dulu gitu karena bersama teman-teman kita tuh banyak sekali player-playernya cuy. Jadi pastikan kalian tuh bisa mining-mining dulu ya guys ya nih. Kita tuh bisa mining gini, mining aja terus guys sampai beres ya guys ya. Kalian kumpulin aja batu sebanyak-banyaknya cuy, karena nanti tuh setiap batu tuh bakalan dihitung menjadi uang cuy. Nih, di sini kita juga bisa nge-sell teman-teman. Kita di sini bisa nge-sell sama yang namanya barang-barang kita cuy, seperti itu ya guys ya. Nah, sekarang di sini kita bakal coba aja langsung masuk ke lobby lagi ya teman, karena kita di sini bakal coba langsung ke sama yang namanya shopnya cuy. Di sini kita bakalan ngelihat shopnya seperti apa teman ya. Nah jadi untuk shopnya teman, kalian di sini bakalan, nah jadi untuk shopnya kalian tinggal ke sini aja cuy. Di sini ada tulisan warak. Nah jadi untuk shopnya kantang, nah jika kalian mau belanja atau ke marketnya teman, kalian bisa aja langsung masuk ke sini dan bam, langsung kalian terteleport ke marketnya cuy ya, atau ke shopnya. Kalian di sini bisa aja berbelanja mulai dari potion,
kalian. Kalian bisa juga upgrade backpacknya ya guys ya, supaya stoknya tuh jadi banyak gitu ya guys ya. Lalu juga di sini ada kit teman-teman, kalian bisa aja langsung membeli kitnya kayak semacam diamond armor, iron armor. Lalu juga di sini ada pickaxe-nya cuy, seperti itu ya guys ya. Banyak sekali di sini untuk fitur-fitur shopnya. Jadi kalian bisa aja langsung cek langsung ke linknya ya guys ya. Dan ya jangan lupa juga kalian tonton video ini tanpa di skip-skip guys. Nah lalu juga di sini ada fitur parkour teman-teman ya, kalian bisa langsung aja menyelesaikan parkour. Bagi kalian yang jago-jago parkour, kalian bisa aja langsung selesaikan parkour ini dan dapatkan hadiah sebesar $50 cuy. Seperti itu, kalian bisa aja langsung menjadi manusia terkaya yang ada di Realms ini teman-teman ya. Mantap sekali kan. Jadi bagi kalian para petarung-petarung warrior gitu kan ya, kalian bisa aja langsung masuk ke arena di sebelah sini cuy. Di sini kita bakal masuk ke arena dan ya kita bakal terteleport di arena seperti ini, dan kita tinggal masuk aja ke sini dan boom, di sini kita bisa aja langsung bertarung gitu guys ya. Kita bisa bertarung bersama para manusia barbar gitu ya guys ya. Nah, jadi untuk keluar dari PvP arena ya teman-teman, pertama kalian langsung aja masuk ke iron ini. Setelah kalian tinggal ke iron ini cuy. Nah, ke iron yang ini, lu kan tinggal lompat aja cuy untuk mendapatkan jambusnya ya guys ya. Jadi ini juga harus cepat teman-teman, harus cepat nih guys ya nih. Set masuk dan boom, seperti itu guys ya. Jadi itu tuh harus cepat banget deh guys ya momentumnya. Dan kalian tinggal masuk aja langsung parkour di sini cuy, kalian tinggal parkour aja. Ya gampang banget sih untuk parkournya guys ya. Kita di sini bakal coba aja langsung parkour dulu guys ya. Kita bakal tunjukin fitur parkour dari Abang Ferin gitu ya guys ya. Waduh, saya noob sekali, bro. Set bam and bam ke sini dan boom, pow, langsung kita bakalan terteleport sama yang namanya lobby lagi men, seperti itu men ya. Nah sekarang di sini kita bakal coba aja langsung untuk fitur terakhirnya ya guys ya. Fitur terakhirnya itu adalah kit cuy. Di sini kita bisa juga extra warp men ya. Di sini kalian bisa aja langsung memainkan beberapa mini game ya guys ya. Di sini mulai dari warp crates ya, apa sih namanya, warp crates, warp crates, gitulah pokoknya itu ya guys ya. Lalu di sini ada warp cell juga teman ya. Dan yang terakhir di sini ada mini game saya cuy. Di sini kita ada mini gamesnya juga temen ya. Cara ke mini gamesnya akan bakalan langsung aja tempel sin apa star nethernya guys ya ke sini aja cuy. Nah jadi di sini ada beberapa sama yang namanya builder. Nah jadi di sini ada beberapa mini game yang bisa kalian mainkan nah guys ya. Di sini mulai dari ya ini lagi disable guys, katanya lagi gak bisa guys, lagi ada upgrade guys. Yaudah kita bakal langsung aja masuk lagi guys. So ya yeah, mungkin segini saja untuk fitur-fitur Realms-nya. Kalian bisa aja langsung ajak teman-teman kalian, tapi ajaknya jangan ngebagiin Realms kodenya cuy. Karena setiap kalian ngebagiin Realms kodenya, Realms kodenya bahkan berubah. Jadi lebih baik kalian share aja video ini ke teman-teman kalian dan suruh teman-teman kalian cari videonya atau cari kodenya yang ada di video ini cuy. Semoga video segini saja. Salam X, hormat, bye bye guys. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya dan like-nya cuy. Jangan lupa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun teman-teman ya.